Hai Gatalers, ketemu lagi dengan saya Fajar Julianto, masih dengan konten random reaction Gatalnya. Disclaimer saya, aku ngerekord video ini di tanggal 15, berarti aku mau wis nonton film Spider-Man sing No Way Home. Aku mau nge-review sidik setelah aku nonton film ini, aku ora bakal spoiler, aku gur nge-review sidik wae santai wae ya. Yojine padha wae karo apa sing diomongke karo wong-wongi, emang film ini keren banget dan bisa membuat saya itu berderai air mata lho. Anjing iki bos aku ngeri banget lho iki. Berderai air mata lho sampai aku itu bisa menangis lho. Padahal aku wonge maco lho. Gila nih banget anjing ngomonganku maco. Ya pasti setiap film itu ada momen-momen sedihnya kayak gitu, tapi yang saya maksud bisa berderai air mata itu bukan karena sedihnya. Ya emang ada, ya sedih sih, tapi ngene lho bos, maksudnya ngene. Aku iso ngetok kayak lo nang pipiku ini mergo bersyukur wae bro. Mergone di umur segini saya dikasih kesempatan buat nonton film yang sekeren itu, film favorit saya dan kayak gitulah. Pokoknya aku rasa mengungkapkan dengan kata-kata seperti orang-orang bijak menelah bro. Ya udah gitu aja, pokoknya filmnya keren banget. Kawera apa ya, nah, bakal kecewa ketika kamu nonton film ini menurut gue. Oke, ya udah kita masuk aja kita masuk aja ke kontennya. Motherfucker. Umpama pentelmu tak jiwit, perasaanmu kepiye anjing lu. Biangati pertanyaan lagi buka wi lu, lagi pertama lu, iki lagi konten pertama itu kok ngene cah anjing. Sing wis lah, buka sik wae ya, kaya piye iki wong-wong iki. Tak sampluk kok kowe Mas, aku lanang kok piye. Iki sing tak takonke sing wedo-wedo piye iki ekspresine piye lho ya Allah, komentare piye modelane. Culek matane ya ndesah as. Ya ora ngono to bos, iki lanang kowe wedok iki. Alah kowe ra mudeng perasaane wong wedok, jeng kowe aja ngomong ngono kuwi lah saru banget lho bos. Mbok sing sopan sithik to bos, bos ya Allah ya Allah. Pikiranku traveling ra gelem mulih Mas. Mulih Mas. Kowe aja tekan ngendi-ngendi Mas, Bang. Iki utekmu iki gur mesum tok lho. Tak uncali bom atom apa piye guys, status ra bener ae sin rocah cilik. Lah ya kuwi lho cah. Ya kayak cah cilik lho sing dolanan Facebook iki bos. Bos ya Allah aja sing aja krep fuck, aja krep guys. Status ngene iki yo Mas yo. Ya Allah iki ngene bos. Emang viewerku sih de turno aku ra duwe power dienggo ngandani wong-wong kaya kowe-kowe kuwi ngono lho bos. Ya aku gawe konten buka-buka Facebook iki yo ora gor nggo lucu-lucuan ngono kuwi lah bos. Iki ra lucu bos ngene iki bos. Ya maksudnya ya gor nggo ngehibur kowe ngono lho, yang semisal aku iso ngandani yo kuwi mau mbok sing sopan-sopan wae. Terus no piye yo, aku ra iso apa ya istilah iki. Ya kuwi mau lah aku ra duwe power dienggo ngandani wong-wong sing ngene iki lah. Ya bos ya, tulung bos. Semisal kowe nemu-nemu sing ngene iki mbok ya dikandani sing apik-apik wae. Wis ngono kuwi lah. Emang susah bos. Piye yo? Wah dilema ini ngene iki. Iki aku ngomong ngene iki ora bermaksud dienggo sok suci ngono lho bos ya. Paham ya kowe ya. Ya wis lah, kita next saja ya. Moga aja kita dapat konten yang menghibur wah. Fun. Gor-gor iki mau aku ngomong ku blibet to. Sopo sing wis tau nyicipi pengalamane plan? Iki aku perlu cerita ora ya? Sedih bocor nih sewe wong-wong gitu. Habis makan itu tetangga langsung duduk depan rumah, ditanya ngapain malah jawab, loh aku kan canda. Iki efek cubung emang mengerikan oh bos. Temen gue makan ini berantem sama baju yang digantung di pintu, katanya lagi berantem sama Naruto 1000 bayangan matanya warna-warni. Astagfirullah. Diwacana ya. Kakak gue makan ini terus kakak gue langsung ke pekarangan rumah pungutin daun kering dikira duit. Yes, ngono kuwi lah. Halusinasine lho, bos. Temanku habis makan ini tiba-tiba diem di belakang pintu dan nempel di tembok sambil nangis, katanya dikutuk jadi debu. Dia bingung gimana baliknya. Ya Allah wis parah banget mesti. Jangan makan gara-gara buah itu, temen gue pamit kerja pulang lagi pas ditanya kenapa balik dibilang di jalan dikejar dinosaurus. Ya Allah ya Allah, emang apa ya, efek buah kecubung itu sangat berbahaya dan jangan dianjurkan buat kamu menyicipinya bos. Kalipun jangan bos, karena gini saya mau cerita dulu deh. Biar aku tahu mangan cubung iki dan efeknya itu ngilani banget. Pas waktu aku digonceng ke motor, pas konco kumbil aku kan digonceng ke, pas waktu belok biasa jine konco kuwi gor belok biasa kluwir ngono kuwi tok, tapi rasane kaya rosi lho Des, rasane kaya miring gel lho rasane. Ulah idian iki opo to ki ya Allah, aku ngasih jo aja ngono kuwi, kuwi belokmu kaya rosi. Konco ku langsung guyu ya lho, konco ku waras bos. Aku pas lagi ngerasa ke efek kuwi anjir, aku diceritani karo konco kuwi, aku isin dhewe lho bos. Terus kan waktu kuwi kan bengi aku digoncengke nang dalan kuwi, aku kan nyawang sawit ngono to, dadi sawit ngono iki aku toh, iki selewat ngene ngono iki toh. Lah aku fokus kalau salah satu pohon. Lah nang kono ki aku nyawang enek wong nguyuh ngono lho, ngerti? Jadi enek wong nguyuh ngono tak tamat-tamat ngono terus lewat ngene iki toh. Terus aku langsung
Ini iki kae, wangi ilang kae lho, Des Bang. Aku mlebu nang dunia apa ngono lho. Ya secara otomatis ya aku kaget lah, terus aku apa ya nepok-nepok pundake kancaku banter-banter lho. Kowe mau weruh enak wong nguyuh nang kono kuwi apa ora ngono. Bar kuwi kancaku gor kuwi iki meneng wae, kuwi iki lagi halusinasi ngono lho istilahnya. Kowe iki gor nyawang apa ya seklebat halusinasi sing ora iso dicerna karo akal pikiran manusia ngono ngerti? Ngerti lah kowe lah. Ya pas kuwi aku iso nyawang Buddha lah, aku iso nyawang gendruwo lah, pokoknya iso nyawang sing hal-hal sing gilani ngono kuwi lah, sing medeni ngono kuwi lah. Malah parno ya lho, Bos. Wah kuwi bahaya banget, Bos. Aja mbok lakoni yen kowe pengen apa ya, kowe rasa penasaran ngono lho maksudnya, ngerti? Ya wis, sik disclaimer sik, iki bukan berarti aku pecandu ya Bos ya. Yang semisal aku dikon apa ya ngetes nang BNN ngono aku wani Bos. Saiki pun aku wani, ngerti? Aku wong sehat, santai. Aku saiki sehat dan waras, ngerti? Ya wis, paham lah kowe. Kowe iki. Oh, iki bahaya ora iki. Dolar kuning ora iki. Oh, apaan yang ada di sini, Bos? Ya Allah. Iki mos ya, iki mlebu dolar kuning ora iki. Iki opo nang kono ya Allah, next. Anjing iki meme lawas sih enak wae iki. Jutaan orang tidak menyadari mencukur dengan ini justru membuat buljem Anda semakin lebat. Iki opo iki meme opo? Iki aku urip nang jaman opo sih? Panjangan buljemnya daripada titiknya. Wis rasa mbok cukur ya karepmu ora ya karepmu Bos. Kadang gue cabutin satu-satu biar lembut dulu. Gue pernah baca kalau dicabutin itu bisa bikin lembut, tapi kalau dipotong bisa mengurangi sange. Iki opo iki? Kan sakit dicabut. Sehari 10 kali dicabut kan lama-lama. Ya Allah. Onge hobinin cabut jembut. Wangi hobi ini ngono ku ya mbok golek hobi sing liyane Thomas. Ora enak apa piye hobi liyane ya Allah. Setelah dikerok 4-8 hari ke depan buljem Anda menusuk-nusuk di otong dan area sekitar membuat Anda salting di tengah keramaian. Hal yang enggak pernah gue lupain adalah saat gue potong buljem pakai guntung dan kantong biji gue ke gunting rasanya pengen. Hati-hati Mas. Hati-hati. Wong wis berpengalaman. Ya mungkin saiki wong wis berpengalaman ngono maksudnya lho. Nyelkit ye AWK-WK. Ye anjir seminggu perih. Ya ada kelebihan, ada kekurangan juga. Akhirnya beli cukuran mesin gue terus. Astagfirullah. Sunah bro, jangan dicukur, mending disemir. Nani? Sing disemir merah ora kuwi. Rambutmu Mas sing disemir merah kuwi lho Mas. Enggak pernah nyukur enjoyer dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 enggak pernah gue cukur. Sekarang udah lebat aja kayak hutan Papua. Aduh. Ya wis lah. Kira-kira nok endi ya Lur? Apa to ya? Wong sing biyen tau ngambung keningmu, gandeng tanganmu terus ngingetin wis maem apa durung dek wonge padha nang ndi Lur saiki? Ki buka komentar langsung wae lah. Wis enek sing ngrumati saiki. Ki nang kene aku wong kelaran mesti. Wis dadi bojone wong, ya lah karepmu lah. Macul. Macul deh nang paturan ro bojone ya tau kelaran to. Mbuh, ngarit. Ngarit deh. Awis lah ra lucu. Dulu kakak dibangunin 1000 candi dalam semalam aja masih nolak. Lah kamu yang cuma diemotin aja kok udah becek sendiri. Anjir, mimik klasik piati lho. Lah kalian baper sama emot kok bisa? Lah yong bu, apa iki jawabane? Pasti fagel. Oh, apa sih ra lucu lho. Udah gede kok masih virtual. Lah ngopo? Gak masalah kali, aku ya virtual karo bojoku mbiyen. Emang ngopo? Ya dadi. Terus ngopo eh? Gak apa-apa Roro, yang penting saya gak jadi patung. Oh iki, balesannya keren iki Bos. Sefik jadi. Piye nek ngene iki Jal, tolong solusine Lur. Apa to? Jane aku ya sadar yen sampean bojone wong. Aku ya bojone wong. Tapi piye meneh aku lan sampean wis terlanjur padha-padha sayangi. Nyaman banget nek ati anjing. Wis lah, aja sing ngene-ngene iki lah. Apa iki? Dilarang keras mencintai bojone wong, biarlah bojone wong yang mencintai kita. Iki apa meneh? Ya Allah sing koyo ngene-ngene iki wis sing di-share. Itu cinta terlarang, di akhirat kamu disiksa.
aku ora ngomong bahasa iki sing ngomong bahasa ke. Grebek istrinya selingkuh di hotel, suami ditangkap karena tak izin masuk kamar hotel. Terus piye iki? Terus hukumnya piye tadine? Sik. Aku rasa mikir. Wah, iki perlu komentar iki. Ya, oke, masuk ke sewe. Pantas si suaminya ditangkap polisi soalnya dia enggak sopan, enggak kayak Russell Fade. Aduh. Piye iki? Ala-ala iki piye? Aku kudu berkomentar apa ngono lho iki. Indo kawan, Indo kayak enggak tahu Indo aja lu. Iya sih, tapi yo piye ya yang semisal hukumnya cik koyo ngene-ngene iki, apakah akan indah ngono lho Indonesia, ngerti enggak sih? Itu di mana? Ups, pasti Indonesia ya, wajar aja sih, jangan heran. Kan Pancasila enggak ada artinya lagi. Sekarang ini intinya ada uang semua lancar. Apa sekali lagi ada uang semua titik. Next. Wis. Asu. Kucingnya walk out loh, Bos. Aku ya ora loh. Ya Allah. Masih lagi matangnya mesti kotak-kotak. Tapi sih tetap bunder wangi. Ya wangi tau kucingnya maksudnya. Langsung siap. Kemudian Apa ini? Aku kudu ngelatih kucing-kucingku iki. Aku ndek kucing oke. Kucingku ora tau nek sing ngene iki lho. Isone gor mangan, turu ngising, ngisinge nanti-nanti. Ya Allah ngrepot ketok. Tapi maybe menewe sayang yo. Alah ya wis lah, sik ulang. Ditahan apa ditahan-tahan doi buat pulang cek jangan di apa jangan dulu pulang bisa enggak sih kenapa emang ngopi lagi aku kasih kopi lagi padahal udah habis 2 gelas udah jam 10 ngaco aku ditahan-tahan enggak boleh pulang belum boleh pulang. Kenapa emang? Kan udah seharian. Wis. Seru. Ah, bucin. Setelah sampai rumah terus ngopo? Piye kelanjutannya piye iki? Wah, bangsat. Aku pengen urus kelanjutan iki enak nang Twitter ora. Alah, ki opo to ki? Serius tanya, kalian menyebutnya ini apa? Wah, ini langsung mlebu nang komentar wae mesti ada komentar yang out of the box loh. Ngomong kucing blibet ngomong gue bahasa Inggris, transversal micro SIM card pin ejector. Ya kuwi sing bener kuwi. Sik golek sing lucu pokoknya. Iya, itulah pokoknya. Lah yo opo? Kan takok. Anu opo sih? Tunyuan yo opo, Mas? Bosan ngendi iki? Punya saya enggak ada digosok-gosok keluar sendiri. Opo? Ya opo iki? Digosok-gosok keluar sendiri ki opo? Jarum kunci jarum SIM ejakulasi. Sing ejakulasi ke manukmu? Injeksi SIM ejector, Pak. Sentolop. Sentolop ya opo, Jo? Bocelok kowe sah ra lucu kabeh. Pargoi dulu, Pak. Oh, apa sih? Anak laki zaman dulu, wah berantem. Anak laki sekarang main TikTok ngono. Pernah kayak Pak Kiai saya banting. Pernah anak Pak Kiai saya banting loh.